falsafah baju Melayu ni pun orang tak tahu apa pasal. Pasal ada 5 butang, pasal ada 5 untuk butang. Pasal apa ada poket 3 pun tak pernah siapa bagi tahu kita, betul tak? 5 butang ni menunjukkan 5 rukun Islam. Canggih tak canggih Melaka? Ni catatan Tom Perez. Canggih tak canggih Melaka? Melaka sudah ada hospital. Macam mana hospital itu dibuat? Hospital itu dibuat dalam catatan Tom Perez. Dia kata hospital itu dibuat kerana mengambil cukai daripada seluruh peniaga, termasuk peniaga-peniaga kecil Melayu. Kerajaan pada masa itu sudah mengambil cukai. Cukai itulah kerajaan bagi balik dengan buat perkhidmatan hospital rakyat secara percuma. Nak cerita, lembaga hasil dah ada zaman tu. Tak ada siapa cerita, tapi Tom Perez cerita. Satu bila kita tengok benda-benda ni semua, kita harus berbangga. Kita bukan calang-calang orang. Tapi cerita ni kita kena keep in touch, kena sentiasa cerita, kena sentiasa lagu-lagukan cerita ini. Entah. Mak ini tengok, kalau tengok filem pun dah tak ada cerita-cerita pasal kita. Orang Cina masih lagi sampai hari ni mereka tak henti-henti cerita pasal kisah dongeng mereka. Betul tak tuan-tuan? Journey to the West, pernah tengok cerita tu? Hak ada beruk, ada lembu, kan? Ada babi pula, khinzir, kan? Mereka ceritakan. Cerita tu adalah cerita dongeng zaman dulu yang dilagu-lagu-lagukan, difilem-filem-filemkan. Satu orang Cina di Malaysia, dia kata, saya paling suka dulu tengok cerita Melayu, dia kata. Sebab dulu cerita pasal kerih, cerita pasal pendekar, cerita pasal pakai baju Melayu, cerita pasal bahasa, cerita pasal budaya. Dia kata itu menyebabkan orang Melayu tak hilang jati diri. Dia sendiri Cina bagi tahu kita tak hilang jati diri bila kita tahu semua benda tu. Dan sampai hari ni tuan-tuan kan, falsafah baju Melayu ni pun orang tak tahu apa pasal. Pasal ada 5 butang, pasal ada 5 untuk butang. Pasal apa ada poket 3 pun tak pernah siapa bagi tahu kita, betul tak? 5 butang ni menunjukkan 5 rukun Islam. Dan kenapa ada 3 poket? Poket ini pakai 3 bukan sebab senang nak rumah kenduri nanti, senang nak ambil duit khurkut, bukan? Senang bila salam buah poket duit, buah poket, bukan. 3 poket ni simbolik. Ini adalah akidah. Di sebelah kanan ini adalah syariat. Sebelah kiri adalah tasawuf. Kita berpegang dengan 3-3 itu. Ini falsafah. Yang orang tak pernah cerita dan orang tak pernah war-war.